Pemirsa, saya Budi Setianto, kreator dari Easy Stock. Hari ini kita akan menghitung nilai wajar saham yang akan IPO. PT Teladan Prima Agro ini perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, khususnya kertuan oil, yang sedang uh, trend saat ini yaitu uh, CPO atau uh, minyak goreng, produk, uh, salah satu turunan minyak goreng. Di sini kita lihat pertumbuhannya. Nah, palm oil uh, market uh, uh, price nya global market price itu naik tajam dari sejak bulan Juli tahun lalu ya. Sekarang sudah bisa mencapai sekitar 7.000, sekarang dalam kondisi turun dan 5.000 tapi tetap lebih tinggi, maka ini yang mendorong harga growth uh, atau nah, CPO naik minyak goreng naik ya. Jadi ini Uh, saham yang lagi tren. Nah kita akan menghitung dengan uh, formulasi Benjamin Graham. Uh, Benjamin Graham pengarang buku Sekuritas Analisis. Dia adalah gurunya Warren Buffett dan Warren Buffett mengakui bahwa dia mengikuti 80% caranya Benjamin Graham dalam menilai uh, nilai intrinsik ya. Uh, tetapi 15% sisanya dia menganut pahamnya Philip Fisher, pengarang buku Common Stock and Uncommon Profit, dan uh, Easy Stock ini sudah memiliki intellectual property. Saat ini kita nggak nggak menggunakan aplikasi Easy Stock karena unfortunately Easy Stock sekarang sedang under construction, di rebuild ulang karena kita harus comply sama uh, Google Play pol uh, policy, uh, Google Play Store policy yang sangat rigid. Jadi, ini kira-kira rumusnya, ya. Rumusannya adalah semua sumbernya dari su materinya adalah dari laporan keuangan, laporan keuangan, kuartalan. Dan di situ kita akan mengekstrak profit and loss, cash flow, balance sheet, dan auditor's note. Ini semua komplit daripada information, Hanya bisa diperoleh dari long form report, bukan short form report, ya. Nah, dari CC uh, earning kita akan memperoleh free cash flow. Free cash flow itu akan kita uh, ekstrapolasi atau kita diskon dengan uh, average industry growth. Sedangkan dari sisi balance sheet akan ketemu networking capital dan surplus deficit balance sheet itu keduanya disinergikan dengan government bond yield. Government bond yield itu dapatnya dari sini. Nah, ini bergerak tiap hari. Yang dipakai adalah 10 tahun. Nah, di situ bisa juga dari Bloomberg, bisa CNBC, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita proyeksikan 10 tahun ke depan dengan memakai margin of safety yang pinjaman Graham, kita dapat dua nilai. Nilai tertinggi dan nilai terendah. Kita lihat T, T, uh, peradaan prima agro ya, TLDN. Nah, itu penjualannya 2 triliun ya penjualannya 2 triliun, eh, labanya itu hampir 300 miliar. Kita lihat laporan keuangannya. Oke. Okay. Nah, di situ kita yang hanya konsentrasi kepada uh, current asset atau uh, total aktiva lancar dan itu yang saya kasih kotak merah itu harus di take out karena di situ hanya accounting treatment Nah, di situ kira-kira ada ya 100 200 sekian lah ya. Jadi net net karena uh, asetnya itu ada 1,1 lah. Kita bandingkan sama ini sorry ini dibandingkan sama utang ya. 1,1 jadi dia secara utang jangka pendek atau net working capital dia defisit. Udah pasti uh, neracanya pasti defisit. Kita sekarang lihat sisi earning-nya. Oke, okay, dari sisi earning, dia laba, uh, itu harus dikurangin laba atas perubahan nilai wajar. Itu karena itu cuma accounting treatment. Oke, okay, sisi lain apa yang bisa menambah dari sisi uh, free cash flow-nya adalah uh, depreciation dan penambahan daripada barang modal atau capital expenditure. Nah, capital expenditure kita... Uh, Lihat bahwa penambahannya 77 ya, 77 miliar gitu. Uh, tetapi aset dalam penyelesaian atau under construction adalah 50 miliar. Jadi kita harus kurangi itu, itu netnya. Oke, okay, sekarang kita uh, lihat persaingan. Persaingan kalau dilihat tadi adalah uh, revenue-nya 2 triliun yang sekelas itu, yaitu sekelas 1,5 sampai 3 triliun itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 perusahaan dan di, 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 di 6 perusahaan itu yang valuasinya positif di atas atau masih under value hanya sumber tani agung resources dengan market cap-nya 8,4 triliun. Itu market cap itu di dalam ribuan ya, itu triliun. Nah. Sedangkan TLDN ini market cap-nya 20 triliun. Nah kalau kita bandingkan eh, perusahaan CPO yang market cap-nya 20 triliunan, itu sebetulnya hanya Astra Argo Lestari yang 2,24 triliun. Nah kalau kenapa market cap-nya TLDN itu 20 triliun, ini sebetulnya nggak imbang. Nggak imbangnya gini, kan saya mengalihkan dengan Angka tertingginya uh, uh, offering price-nya itu 600. Kalau dikali jumlah saham kali offering price-nya itu bisa sampai 20 triliun. Nah ini memang besar sekali, tetapi jelas ini mahal sekali harganya gitu. Nah kalau kita lihat revenue daripada pemain CPO producer itu. Uh, TLDN itu jauh di atas ini ada berapa? Ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ada 10 besar. Itu dia nomor 11. Tetapi secara market cap-nya, kalau dia dijual di 600, itu akan berada di nomor 2 setelah Astra Argo Lestari. Karena Astra ini paling tinggi market cap-nya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita kita lihat ini ya. Uh, Nah, ini lihat nih, ini kan dikalikan aja nih, dikali pricingnya berapa? 600 kan? Offering price-nya 600. Oke, okay. kalau kita lihat ini, data daripada laporan Q3 2021, seladan Prima Agro ini, valuasinya cuma 230. 5 lah katakan gitu ya dengan asumsi growthnya 8%. Oke sekarang kita optimis lah growthnya itu 10% karena uh, CPO-nya naik tajam gitu ya. Tetap aja masih 285 tetap bawah 300. Jadi ini harga over value sekali. Mungkin pemilik itu melihat uh, atau momentum memanfaatkan momentum uh, euforia daripada kenaikan harga commodity. Terutama khususnya adalah komoditi dari CPO yang bisa mencapai nilai yang sangat tinggi yaitu hampir 7.000 ya sempat di 7.000 nih lihat sini ya kan oke sampai di sini 7.000 oh sorry 6 ya 7.000 lah terus turun lagi sekarang di 5.000 oke terserah daripada eh, para pemirsa ini memang sektor yang menarik sektor yang segi tren minyak goreng naik di Indonesia Langka semua ukuran goreng dan uh, banyak tren-tren itu naik semua kita lihat aja nih yang paling gampang lah di sini ya oke okay, kita lihat uh, sorry uh, aali berapa naik semua kan oke okay, naik kita lihat elsip London Sumatera Plantation milik Salim Group. trennya juga naik. Ini kita lihat lagi uh, Smart milik Sinarmas, posisi naik juga. Kita lihat SIMP punya Salim Group, ternyata juga naik. Oke, okay, uh, begitu uh, para pemirsa, silahkan Anda putuskan. Anda ingin membeli atau enggak, dari sisi kami hanya memberikan pandangan bahwa harganya akan terlalu mahal, baik.